Halo semuanya, welcome to Tap Tap Love. Dan sekarang Tap Tap Love ada di Bali ya. Sekarang Tap Tap Love mau kuliner di Bali, yaitu sate babi bawah pohon yang terkenal itu. Dan ini aku sudah ada di sate babi bawah pohon ya. Ini kuliner terkenal di Bali ya nih ya. Ini aku kesini tuh musim liburan dan ini jam 5 sore teman-teman ya. Ini jam 5 sore udah rame banget sekali ya. Dan sekarang kita mau ngantri, kita mau order sate babi bawah pohonnya sama sate lilit ayamnya yang terkenal di sini ya teman-teman ya. Kita ngantri di depan. Nah ini dia ya teman-teman ya, suasana restoran kalau makan di tempat ya teman-teman. Wow, rame banget ya kalau makan di tempat ya, meja makannya full. Ini jam 5 sore loh teman-teman, belum jam makan malam. Dan untuk harganya standar ya, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Yuk kita ngantri. Dan karena ini suasana makan di tempatnya rame banget ya teman-teman, jadi kita putuskan untuk take away aja dan kita makan di hotel. Karena di sini asapnya loh, bau asapnya benar-benar ya terasa ya, sate babinya nih asapnya ya. Jadi kita putuskan untuk makan di hotel aja, kita take away. Ini siobak babi. Tempong babi. Wow, babinya. Loh, ini mana? Antri dah? Iya, antri sini. Aku dari sate babi bawah pohon. Ini ya. Ini pesananku dari sate babi bawah pohon. Ini udah aku bawa makan di hotel aja ya. Aduh, kalau makan di sono bener-bener apa itu namanya? Banyak asap. Aku pesen sate babi bawah pohonnya itu, untuk sate lilitnya aku pesen 2 porsi. Kalau untuk sate babinya aku pesen 6 porsi. Satu porsi isi 10. Iya. Jadi aku pesen 60 tusuk. 60 tusuk sate babi bawah pohon. Sama sate lilit 20 tusuk. Sate lilit ayam. Ini 20 tusuk. Ini sate babi bawah pohon. Nih, yuk kita makan. Aku udah gak sabar, aku udah lapar. Sama nasinya. Ini aku beli nasinya juga. Aku beli nasinya 8. Nasi putihnya. Aduh, kalau di Bali saat liburan. Salah ada harga. Jangan ke Bali waktu liburan. Rame. Semuanya pada ngantri. Semuanya yang enak-enak, yang viral-viral. Makan sate babinya, aku makan ngemper sate babi bawah pohon. Rasanya biasa aja, seperti babi. Apa ya yang membuat ini rame? Rasanya biasa aja, enak sih. Bumbunya enak. Kenapa dikasih nama sate babi bawah pohon? Hampur. Sama nasi.
lanjut makan dulu ya. Ini kuliner khas Bali, sate babi bawah pohon, rame banget kalau belinya sore pas jam makan malam. Wah, ramenya minta ampun, apalagi liburan ya. Rame-rame sekali banget, ini makannya di hotel. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye, aku lanjut makan lagi. Bye-bye.